You, you just walk right out the door. Don't wanna do this anymore. Now I'm lost without you. Osvaldo selalu tampil impresif pada saat semifinal Piala AFF U22 2019 dan Osvaldo sukses menyumbang gol ke gawang Vietnam. Di ajang SEA Games, Osvaldo turun dari bangku cadangan di saat melawan Thailand. Dia juga tampil impresif dan militan. Osvaldo pun sukses membobol gawang Thailand. Dirinya menambah gol timnas Indonesia yang kedua di menit ke-65. Yang sebelumnya dicetak Egy Maulana di menit ke-3. Osvaldo pun juga sukses mencetak gol di gawang Singapura dalam laga SEA Games 2019. Osvaldo selalu disimpan oleh coach Indra Syafri di bangku cadangan sebagai bomber yang mematikan. Semoga timnas Indonesia U23 bisa meraih medali emas di SEA Games 2019 yang digelar di Filipina. Di YouTube channel Gila Bola. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like and subscribe dan aktifkan notification-nya ya, biar kamu gak ketinggalan update berita terbaru seputar